Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedil, Sobat Bang Bungter, Sobat-sobat semua yang sobi dimanapun Anda berada. Semoga Sobat semua sehat selalu sekeluarga, dimurahkan rezekinya dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya Rabbal Amin. Klik tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke lur, di video kali ini saya akan kembali lagi tes grouping ya, tes uji akurasi dari kacang-kacang yang kemarin kita timbang dengan pakai unit masih punya keponakan ya, Yaura TGRP5 standaran Orient. Kita akan tes di jarak 20 meter ke daun pisang yang itu tuh, yang ini nih. Namun area kali ini berbeda ya, kita akan melakukan pengujiannya di kebun sebagai bentuk apa ya, eksperimen. Semoga bisa lolos, tidak dolar kuning ya, karena mungkin dari dulu dan yang kemarin itu saya melakukan pengujiannya di area rumah ya, sekitar rumah, mungkin areanya tidak cocok, jadi termasuk area yang berbahaya ya, bisa ada orang yang lewat atau gimana, makanya tidak ada satupun yang lolos ya dari video yang dulu sampai yang terbaru itu semua dolarnya kuning, walaupun sudah dilakukan peninjauan manual. Dan sedikit informasi juga dari pejuang Uklik ya, masternya Uklik, bahwa video punya beliau pun yang dulunya hijau itu jadi kuning malah. Jadi mungkin kata beliau pengujian seperti ini harus di area yang khusus ya, lapangan tembak atau sejenisnya. Makanya saya kali ini mencoba di kebun ya, di kebun, siapa tahu bisa lolos. Oke lor, tanpa banyak basa-basi lagi, kacang kali ini ada JBS 12 grain, terus Sumo Cahaya 8 plat point, 9 grain, terus kacang kiloan Barakuda 11 grain, ada JBS Supermag ini berapa grain, 9,67 grain, terus JBS Spectra 11,83 grain, ada Jawara Epanik 12,6 grain, terus Sumo C1 GR12. Kita akan lakukan dengan pompa 5 kali seperti biasa. Dan mungkin untuk videonya nanti diuploadnya di hari-hari yang berbeda ya, namun pengetesannya di sekaligusin seperti itu. Oke lor, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Kali ini bawa mounting ya, mounting kamera, jadi kita akan lihat perkenaannya langsung di mount cam. Oke lor, mantap. Oke lor, kacang yang pertama yaitu JBS 12 grain ya, 5 kali pompa, kita akan coba 4 kali. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Ini yang terakhir, 4 kali aja. Seperti itu groupingnya. Kita akan lihat ke sana. Aduh, cuacanya euy. Udah geluduk-geluduk. Mau hujan nih. Mendung, lur. Kita akan lihat perkenaannya di sana 4 kali ya. Nah, mungkin kelihatan perkenaannya seperti itu, lur.
Ini targetnya yang ada titik hitam ini nih di sini nih. Dan perkenannya ke sana ke atas. Cukup lebar. Kita shot dari sana tuh. 20 meteran. 10 meter ada ke sini ke sana 10 meter. Kalau mungkin videonya dicukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Grouping dari GBS 12 grain dengan uklik 5 kali pompa. Jarak enggak mau fokus deh. Jarak 20 meter. GBS 12 grain ya. Oke, mungkin videonya cukupan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like-nya, ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu biji gandos. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.